Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Mama Dewi and Family. Halo teman-teman, Mama ajak jalan-jalan nih sama anak-anak nih. Kita kesini ya, Pak Susu. Aduh, full musik. Oke, kita duduk di sini. Pak, nah ini gak set genjong ini meja nih. Gak bisa, makannya dua. Ya makanya sini. Nah, gabung aja sini. Cor-coran nih, Mas. Silakan, Mas. Ya. Cor-coran. Oh iya. Ini satu, kedua. Kayaknya satu lagi deh itunya, Bang. Iya. Enggak. Itunya maksudnya kursi. Mama. Hah? Ya udahlah. Telurnya mana, Bang? Ini enaknya. Geser ya. Pak Susuun. Makasih. Ini sayangnya gelap. Semoga air dari yang sini. Ini ya, yang pernah. Ini telur. Atau mama mau dari sini, dari tempat dudukku. Taruh aja. Kayaknya iya. Kita masaknya dua meja kok. Iya. Yang itu Bang Dik sih. Kalau ini 2.000 semangkuk. Tapi nggak boleh sih, Mas. Tapi kapanan aku nggak boleh sih. Nggak boleh? Masa emang? Katanya untuk ini nanti nggak kebagian pelanggan yang lain, nggak tahu gitu. Oh, mungkin aturan baru kan. Soalnya kita juga udah lama nggak kesana. Sorry guys. Yuk, lo ini apa ini? Taruh sini. Ini nya Mama. Tel-telan namanya. Tekelan. Tel-telan ya. Oke. Jenenge tel-telan. Enak. Enggak masalah. Tahan lu, Bang. Enak keronyos kemarin ya. Iya. Kalau keronyos kan kambing. Wah, aku enggak relate enggak ikut soalnya. Enak banget. Enak banget tau. Tapi kamu bisa kan makan sate kan? Enggak ya. Sayangnya dibungkus ketinggalan. Enggak. Iya, biasalah. Biasa. Iya. Sate klatak itu nak. Masih ada dua tusuk. Bungkus tinggal. Sama kroknya. Itu yang waktu dulu enggak ya? Kan. Apongan. Enak banget, Mak Adi. Ramai pengen ke sana lagi, Bang. Oke, Mak. Enak beneran. Suwet. Satenya enak. Dulu waktu katak sama Mas juga ketinggalan enggak sih? Iya. Dua kali berarti. Empat-empat ketinggalan. Iya. Seingatku ya yang di Jogja ya. Kita baru pertama kali. Belum. Iya, pertama kali dekat. Kak. Huh? Kenapa? Nggak tahu, belum tahu. Masih kecil. Terus makan di mana lagi yang enak? Di yang. Ruben nggak ikut makan. Terus di Ruben nggak nongol. Belas. Sampai kita dari Boyolali ya, Bang ya, makan iga Pak Wi. Oh iya. Enggak ngaruh sama makan. Sekali. Enggak ikut Mama sama. Padahal enak lo makan enak. Pak Wit. Aku kan sibuk. Itu, model itu. Emang bener. Setiap tempat tuh dia pengennya makan. Setiap kota itu makan. Ya sama kita enggak cocok. Langsung klop. Karena aku sekali makan udah kenyang sama cowok itu tipe yang kayak gitu, lebih suka apa ya? Tidur di mobil lah. Nongkrong, tidur di mobil ya. Kita sukanya ngafe ya, foto-foto itu baru. Orangnya juga suka nongkrong. Kalau makan kayak gitu enggak kuat. Makan terus, makan. Oh, di sini makan, sini makan gitu. Baik, Pak. Hobinya makan dan belanja. Nah, belanjanya oke sih. Suka ke mall? Seneng. Suka banget. Sampai mau beli tong, sisanya 900.000 aja mau beli. Dilarang abang, wis tuh bang, apa tuh bang, biarin katanya. Terus kita ajak pergi ya. Lah, segitu. Kita pergi dari situ loh nak.
ngajak balik lagi, mau balik lagi mau. Ngopo? Ya aku pengen mau katanya. Mahal Mas, wis gak popo katanya. Wis toh nanti cari sik di luar. Lucunya ketemu aku di jalan. Oh iya, di lampu merah Panpakuan. Itu gak sengaja bener ya? Enggak sengaja. Bukan janjian. Dan itu kenapa Mas? Itu lengket apa tuh? Aku lihat karena aku enggak nyetir di duduk minta di belakang. Apa ngapain ya ben kamu? Apa sih? Minta dikit. Jual. Namanya orang minta kan disedot, masa diliatin. Ya tapi jangan rasa ingin memilikimu tinggi. Mau lagi enggak? Kan kleto. Mau lagi? Enggak. Mas mau. Oh, mas mau lagi. Aku lama mama. Satu aku. Mama. Enggak, Pak Jantung. Aku. Mama kayak gitu. Kamu mau jeruk? Yes. Aku mas. Jeruk? Ini loh ya, tadi ayam lo mau masuk-masuk kemana, mau di sini kok. Iya. Jeruk? Ya bang? Iya. Jeruk dua ya. Apa? Terus cerita apa lagi? Lanjutin toh. Dia habis olahraga. Bakti sahabat. Tantang. Halo, siapa? Dari Kalimantan. Beneran? Dia baru datang nih. Oh iya? Hampir kesini. Oh alah. Jemputin keluarga. Setiap hari makan mama. Oh iya toh. Ya Allah bang, syuting bang. Baru. Ini mamanya. Halo. Mesa yang pernah komen. Mamanya? Meme Mesa. Oh ya Allah, ya Allah. Akhirnya ketemu bang, ya. Itu kamera mama. Oh iya. Dari Surabaya. Oh iya toh. 12 tadi. Iya. Itu abang Richard. Terus tehnya di mana? Di sini di cepunya di mana? Di Kedung Tuban. Oh, Kedung Tuban, Masya Allah. Dijemputi tadi sama Mbak. Rezeki banget ya bisa ketemu. Tadi katanya itu ada mama kan ya? Oh iya toh. Setiap hari makan mama. Oh iya. Liburan kuliah jadi diajak Oh. Tapi aslinya sana. Asli Kedung Tuban. Oh, Kedung Tuban. Oh nggih, Tanjung. Memang sudah lama di Banjarbaru. Oh gitu. Nah itu Mas Cawi. Iya. Nah. Biasa nonton. Iya. Kalau jangan komen enggak? Tapi enggak pas enggak nonton Mas sekarang. Hah? Kenapa? Ya lihat aja. Oh, komen dong. Ayo komen masuk di sana. Bingung mau komen gimana. Oh iya. Komen aja. Ayo makan mari, lagi. Mama. Makan lagi. Udah. Beneran. Ya. Ayo makan lagi. Ya. Foto dulu enggak? Foto dulu. Foto ini. Masih. Alhamdulillah. Iya, ketemu subscriber tercinta. Biasa komen sih, terus lama enggak komen. Komen dong, Bunda. Habis ini rajin komen. Dari Kalimantan lu. Oh iya, jauh. Jauh banget. Iya jauh, kayak gitu tuh kita seneng teman-teman ya kalau ketemu di sapa tuh seneng banget. Soalnya beberapa kali ketemu di kereta takut nyapa, ketemu di sate itu takut nyapa. Terus waktu di hotel mama makan di resto itu sarapan ketemu komen, iya tapi malu. Terus di depan hotel waktu di tentrem itu ketemu. Oh, iya. Depan. Sebaiknya kalau ketemu kita teman-teman harap disapa. Kita seneng banget kalau disapa. Nek gak disapa sedih. Ini dia tuh apa kayak sogem gitu ya? Depends sedotan. Sudah gembira. Ini sogem ya untuk ini ada susunya loh. Gula merah. Oh ini gula merah. Weh masak apa ya? Iya coba deh. Gula merah bukan gula. Minyak mo. Bukan. Oh iya. Bukan manis susu jadi manisnya manis biasa. Yuk lanjut makan. Namanya es lumut. Bisa bongkar pasang di laut. Apa lo punya yang aku bikin sendiri? Dari semen. Kan itu nggak tahu beratnya 5 berapa. 5 kilo. Itu keren banget. Lah, nanti, dulu masih kuat loh. Main, enak, main kayak gini ternyata satunya 1 kilo, satunya 900 gram kan ya gede sebelah. Iya, sebelah. Oh, iya, ya, bisa ya, kayak gitu ya. Harus imbang ya? Iya, harus imbang. So nggak? Imbang. Alah. Jenggot deh. Tahu kalau gak seimbang itu namanya jenggot. Jenggot. Bottleneck. Lah kalau berat sebelah gitu enggak ada alat buat nambahinnya. Ya ada lah, tangannya digandulin. Semen. Semen juga enggak tahu kita hitungan gram. Ya Rupen ya suruh naik yang kaki satu. Dia enggak tahu. Dia enggak sih. Dia kan enteng. Gila sih.
Itu juga sih yang kayak atraksinya. Kamu beratmu berapa, Le? Hei bang, atraksinya Blok M kayak gitu kan lucu-lucu. Yang berdiri di atas galon. Masa? Kira berapa? Bukan nih, 60. 67. Masa udah? Seket kamu. 67? Si mama. Iya. 67. Di ini kamu tuh masih kecil tuh harusnya bisa lebih cepat ototnya, iya. Pembentukannya kan lebih sat-sat. Masalahnya kalah sama Zabran loh. Iya. Makan aja dulu, Bang. Iya. Zabran gede banget ya tapi ya. Pak RT sekarang. Pak RT. Zabran jadi Pak RT. Riera itu. Makan minum susu. Makan susu di kulkas dia yang habisin tuh. Enggak apa-apa, tapi aku sekali minum satu kotak gede. Tapi aku ini saran ya, kalau kotaknya sudah habis, jangan buat sisain tinggal sedikit. Ya. Itu enggak ada habisnya banget. Bukan orang yang yeah. yang berkesusahan. Yeah. Buang, habisin, gek, buang. Kenapa sih mesti harus disisain gitu ya, kayak buang. Apa? Orang kadang tempatnya kosong dimasukin kulkas kok. Iya. Yeah. Orang yang terakhir minum buang. Iya. Tinggal jalan dua langkah. Unik tenan pokoknya. Di sebelah kulkas ada kantong plastik itu, masih ada di dalam situ ada 4. Jadi buang yang ini masukin biar dingin. Gitu. Kok enak itu. Yang masuk banyak nih. Ini selera, mau udah kenyang. Terus enggak masalah lagi. Ya udah mau makan di mana? Kamu sariawan? Iya. Walah, mantap. Sariawan tadi nyangkut lagi sariawannya di ini. Wah, bayangin aja kamu ngilunya, sakitnya kayak. Kuru langganan sariawan. Ini sariawan deh yang bikin kurus tuh. Aku pengen lepas belok jujur. Masa? Janganlah. Iya benar. Jangan nanti toh. Iya yang bawah. Karena yang banyak sariawannya yang bawah. Sariawan. Lepas behel tuh dipasangin rentenir. Apa? Kok dipasangin rentenir? Apa, Ben? Apa, Ben? Retainer. Retainer. Ya, ya retainer. Retainer ini cuma kawan makanya. Tapi David gadgetin tuh cepat loh ininya. Cepat mas, dia dokter. Dia orto lewat lagi. Kalau yang atas sih bagus ya, atas bagus. Kan dokter kan. Oke teman-teman sudah ukut bakulnya. Yuk kita pulang aja. Kita lanjut di rumah ya teman-teman ya. Bang. Ya. Jadi bingung tak aku. Lah yo gak iso. Nah, itu udah mau bisa. Nah, itu udah mau bisa. Mau, udah mau bisa. Udah mulai panas dia. Lah iya. Ini kita terus nyalain dia. Ya. Wes nanti ontelan dong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Gini terus ya. Siapa nanti tak? Nah, berarti kamu kalau manas itu harus jam 6. 40 menitnya buat gini. Ya udah. Motor mama cepetan. Ya, enggak bisa itu. Oh. Sakit. Kayak buat olahraga nanti kamu. Gantian toh kaki yang sana. Waduh, enggak bisa le malah kaki kiri mah. Masuk nih. Ini kok jebol ban motornya. Eh, sudah sama. Itu nanti bawa ke sekolah. Sama aja, nanti pulangnya kamu juga repot.
ini rasa jeput sembarang lah atur ya, motor apa es, kamu udah minum? Minum dulu nanti olahraga. Sempoyongan tau kowe, gak kuat kowe olahraga. Juga lo motor dikak nang ngono kok piye lah. Lah iya, motor sapa lah? Motor kok aneh-aneh. Di sekolah. Apa-apa bisa ini guru-guru menyelang kok ini. Ayo. Astagfirullahaladzim. Siap buruan. Ngeluhnya nanti di motor. Cepat. Coba. Ya, ya, wes ayo, ayo. Ngeluhnya nanti di motor ya. Makan nih. Sek-sek uluh motor. Wes pelan-pelan. Kita sambung lagi ya video yang tadi malam mama pagi tuh gak sempat nyambung. Sekarang kita sambung lagi, ketemu lagi sama adik-adik. Dari mana Mas Novel? Dari Jember. Dari Jember. Ya. Di sini magang ya? Iya magang. Magang di Pertamina ya. Di sini atau di lapangan? Kalau di sini ya? Iya masih di kantor. Oh belum ditaruh lapangan? Belum. Oh, pakai bare packing di sini. Sebenarnya sudah di lapangan. Oh, jadi terus? Terus di sini masih di kantor. Kalau ke lapangan kan naik itu. Naik bis itu. Ini berempat. Nah, ini Mas Noval. Itu Mbak siapa? Alfia. Mbak Alfia satunya? Cindy. Mbak Cindy, Mas Sam. Oke. Okay. Semua dari Jember? Iya. Iya, kuliahnya. Kuliahnya, tapi aslinya bukan orang Jember. Bukan. Bukan. Oh, Mas Syam asli mana? Asli Situbondo. Oh, Situbondo. Sana ya, deket Banyuwangi ya? Iya, benar. Ya. Kalau Mbak? Cindy. Saya Surabaya. Surabaya. Saya dari Probolinggo. Probolinggo, berarti agak-agak tetanggaan ya. Dari Magetan. Oh, Magetan. Ya. Pianten Jawi. Berapa lama magang? Sebenarnya ngajukan proposal 4 bulan. 4 bulan? Diterima dulu 2 bulan. Oh ya, soalnya kayaknya gantian kan banyak yang ngajukan. Anak-anak iya. SMK sini juga banyak banget taruhnya di lapangan tapi. Dibagi-bagi di Nglobo, di mana? Kawengan. Kawengan. Sama Semanggi. Iya. Nah oke teman-teman, ini Mbah Piye kok iso ngerti mama. Dari mana tahu mama? Dari TikTok. Oh dari TikTok. Aduh pokoknya ya buat teman-teman semuanya yang di rumah dimanapun berada, kalau ketemu mama disapa. Kemarin tuh ada mama kan ke Semarang ya. Kan mama tuh duduk dekat jendela ya. Sini mama, sini Abang Richard. Terus di sana tuh ada kursi, ada mbak-mbak duduknya tuh nyender di kaca tapi ngadep ke sana kan. Mama tuh ngobrol sama abang, kok mbaknya liatin aja gitu kan. Terus ternyata pas mama left, dia tuh komen apa namanya, dia tuh ngeh karena di TikTok. Terus akhirnya dia kan ngepoin YouTube ya. Iya, iya. Terus ternyata kan ada mbak itu kan ke syuting mama kan. Oh berarti kemarin itu bener ini mama Dewi gitu. Dulu kan kita pernah itu pas di kantor HSSE. Iya. Ya. Oh iya toh. Tapi pas ngurus SIM L. Iya, mama bukan ya. Oh gitu. Ada yang bilang katanya gini, enggak usah disapa, langsung diketak aja. Aduh ya Allah, tadi malam juga gitu sama. Kita kan lagi makan bakso nih, bakso Soun. Udah makan ke sana belum? Bakso Soun itu loh yang baru di mana, di daerah Ronggolawe itu. Baksonya baru sih, masih rame. Tadi malam ya pas kita makan tiba-tiba, "Loh, kayak mama," katanya. Terus, "Mama," katanya gitu. "Oh iya, dari mana?" "Dari Kalimantan." Iya. Pengen ketemu mama. Ternyata ya pas ketemu pas makan itu, ya Allah, ya wis akhirnya rezeki kita foto bareng. Terima kasih ya. Wes teman-teman ya, ini udah ketemu sama
teman-teman TikTok ternyata. Memang Mama itu viralnya di TikTok. Dulu enggak memang enggak nyangka sih kalau Mama di sini. Oh, ternyata gitu. Magang keterima di sini malah ketemu ya. Iya. Makasih pokoknya menyempatkan untuk ketemu. Tak pikir itu orang sini, orang Tambak Romo. Pikir Mama, waduh ini kok yo orang Tambak Romo kok yo pengen foto mbek aku. Ternyata orang jauh. Ya, oke, makasih. Kan sambil pulang. Nah, masih lama kan di sini? Masih berapa bulan? 3 bulanan. Masih 3 bulanan. Oke. Okay. Masih ada kesempatan ketemu lagi. Ya. Kapan kita ketemu lagi? Nanti kabarin ya. Siap. Oke. Okay. Dadah semuanya. Mama mau ngecek itu. Makasih. Makasih, Mama. Oke. Okay. Yuk, teman-teman. Kita lanjut lagi. Mama mau ada kerjaan di sini. Halo. Moga, Mbak. Oke. Nah, oke, teman-teman. Mama tak ke sini. Oke, teman-teman, kita sudah sampai di rumah nih. Mama udah sampai di rumah. Tadi habis ketemuan sama adik-adik mahasiswa dari Jember, Politek Jember. Jadi terus Mama ke kafe sebentar, terus dijemput Ruben. Masya Allah, teman-teman, hari ini tuh panasnya luar biasa di Cepu. Gerah banget hawanya, terus kayak apa ya, rodok-rodok pusing gitu loh, karena saking panasnya, minta ampun teman-teman ya. Oke teman-teman, kita akhiri dulu video hari ini. Kita sambung lagi video besok ya. Sampai jumpa di video besok. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video Mama Dewi and Family. Sehat selalu, bahagia selalu, dan jangan lupa bersyukur teman-teman ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.